melihat pemakaman Eril hari ini kan lumayan dipadati banyak pengunjung juga. Sumpah, aku benar-benar Sofian, jujur aku alhamdulillah banget ya. Dan di situ aku banyak belajar yang melihat itu benar-benar sedih banget. Ini momen langka, karena kalau misalnya kita pikir ya, Eril siapa sih? Kasar gitu, iya dong. Pasti banyak yang bertanya, Eril itu siapa sih? Beliau ini apa sih yang dilakukan gitu, sampai banyak yang sayang, banyak yang cinta. Kalau misalnya cuma anak gubernur ya? Kalau misalnya gubernur doang kan maksudnya ya pasti akan ada keistimewaan sendiri. Tapi ini benar-benar kayak diistimewakan sama Allah. Semua orang ikut bersedih, semua orang ikut mendoakan. Apalagi aku tadi baru lihat headline kan di berita, di negara apa sih yang benar-benar mereka ngelatih sholat gaib juga ya, di negara tetangga ya. Dan benar-benar aku, sumpah aku yang merinding sampai sekarang, kayak Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ridwan Kamil beserta istri, keluarga besar dikasih ketabahan, dikasih kesabaran, terus juga Eril ini juga almarhum mendapatkan tempat terindah. Dan insya Allah, kalau aku mendengar berita-berita baiknya, katanya jenazahnya ulangi, senyum, terus banyak yang bilang juga katanya kalau apa di luar apa ya akal manusia ya, orang kalau udah tenggelam ke air kan pasti maaf, misalnya ada yang rusak entah itu bagian tubuhnya atau entah itu maaf bengkak gitu. Tapi banyak berita yang aku lihat dan aku benar-benar update, katanya jasadnya itu benar-benar utuh, ganteng, wangi, bahkan sampai aku lihat ada dari sumber dari ibunya gitu ya. Dan berarti memang itu kuasa Allah ya. Dan Anwar jadiin sebagai pelajaran sih, sampai aku lihat ya, bahkan kan di spill tuh teman-teman kuliahnya juga kan, teman-temannya beliau yang katanya Eril ini memang banyak amalan-amalan selama dia hidup yang dia tuh baik sama orang. Bener. Banyak kesaksiannya teman-teman orang di sekitarnya, bener-bener yang ngasih apa ya, ngasih kesaksian bahwa memang Eril itu orang baik gitu. Dan aku bener-bener kayak mes banget sih, yang kayak Masya Allah, bener-bener kayak dimuliakan di dunia sama Allah gitu. Tapi kebaikan-kebaikan bisa dibilang almarhum Eril ini kan juga baru terlihat, baru dibuka setelah almarhum meninggal gitu. Kalian sendiri mungkin menilainya seperti itu? Itu bagus sih, itu sifat terpuji. Maaf ya, kadang kan kita sebagai manusia, apalagi public figure kan kadang ketika melakukan pekerjaan apapun kan kadang suka kita kontenin ya gak sih? Suka kita liatin misalnya kayak gitu. Tapi beliau ini kita gak pernah tahu kan kebaikannya apa. Makanya aku bilang, beliau ini bukan public figure, beliau ini bukan influencer. Tapi setelah orang yang gak ada, ternyata nilai-nilai puji kehidupannya banyak yang apa ya? Banyak yang ngasih tahu kan orang-orang sekelilingnya. Berarti dan memang itu adalah gak fake. Itu bukannya settingan, bukannya dari dalam hati, dari hati yang melakukan ini tuh. Apalagi aku lihat kemarin tuh kalau nggak salah di aplikasi yang TokTok itu apa ya, ibu apa Bapak Ridwan Kamil ya, pas lagi belum dikabarin ketemu jenazahnya itu sama ibu tuh, mereka yang pakai topeng naik motor yang bagi-bagi makan. Aku kepo kan, aku lihat captionnya dan ternyata katanya itu kegiatannya Eril selama beliau hidup sama teman-teman kuliahnya. Jadi sering berbagi tapi nggak pernah dikontenin sama nggak pernah nunjukin siapa yang ngasih. Dan sama satu, ada kesaksian dari temannya tuh bilang katanya Eril itu pernah bilang pas lagi kalau misalnya di ospek apa ya, beliau tuh bilang yang kayak, gue bukan anaknya Ridwan Kamil. Jadi bener-bener kayak dia tuh gak ngegunain apa ya, aji mumpung ya kan, bahwa dia tuh punya kekuasaan di daerah Jawa Barat. Jadi kayak yaudah kayak warga biasa. Dan bener-bener low profile, itu sih aku bangga dan ya spiru ya. Contoh ya gitu. Ketegaran dari kekuasaan Pak RK sendiri seperti apa? Itu luar biasa. Luar biasa sih, kita membayangin kalau misalnya kita jadi orang tua seperti Ridwan Kamil gitu-gitu. Kayaknya kita juga gak mungkin bisa setegar itu gak sih? Benar, benar. Keren banget. Bapak Ridwan Kamil itu benar-benar kayak luar biasa tegar. Apalagi pas dia bilang katanya anak itu adalah titipan ya kan? Iya, tapi kalau misalnya kita lihat sedih ya itu wajar sih, wajar banget. Karena kan ya kita kehilangan apa ya, kehilangan orang yang kita sayang untuk selama-lamanya. Apalagi kalau aku lihat ya, Eril itu lagi masa-masa produktif ya nggak sih? 17 tahun. Berapa sih? 23 tahun. Jadi benar-benar kayak dia tuh lagi masa-masa produktif ya kan, dan bisa ngikutin jejak bapaknya. Benar. Sedih. Apalagi melihat ibunya pas lagi di tayangan-tayangan tuh kayak tetap tegar, tetap senyum. Dan yang paling aku salut adalah beliau berdua masih mau bisa menerima warga Jawa Barat ya, untuk berbelas sungkawa, bahkan untuk salaman langsung, mengirim doa langsung. Aku nggak tahu dia itu bener kayak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang maaf gitu netizen kayak ini berlebihan, nggak ada yang berlebihan buat aku. Ini adalah pembelajaran buat kita yang masih hidup ya dong. Karena mungkin ini adalah jalannya Allah untuk memuliakan umatnya. Gitu. Kita nggak pernah tahu kan amalan apa yang telah beliau lakukan sampai disayang sama semua orang, sampai didoain sama semua orang kayak begitu.